Kejaksaan Negeri Bangka Barat membagikan sejumlah bantuan makanan kepada warga yang terdampak banjir di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Selama 3 hari berturut-turut, hujan lebat terus mengguyur Kecamatan Muntok dan sekitarnya, menyebabkan banjir di Kelurahan Tanjung dan Kampung Ulu, Kecamatan Muntok. Kejari Bangka Barat, Helena Oktaviani berharap dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban perekonomian warga Muntok yang terkena banjir. Kejaksaan Negeri Bangka Barat melalui program Peduli, pelayanan prima, edukatif, langsung, dan inovatif, telah memberikan bantuan kepada Kecamatan Muntok yang mana di Kelurahan Sungai Baru dan beberapa kelurahan terjadi musibah banjir. Kami Kejaksaan Negeri Bangka Barat langsung memberikan bantuan tersebut dan diterima secara simbolis oleh panitia di Kecamatan Muntok. Kajari meminta masyarakat untuk memperhatikan dan membersihkan lingkungan sekitar sebagai salah satu upaya pencegahan banjir di kemudian hari. Agus melaporkan dari Bangka Barat.